Ya, halo, kembali lagi bersama saya Bakabaga ya di Suikoden 1 ya. Jadi kemarin itu ya, kan aku bilang kayaknya mau udahan ini ya game ini ya. Tapi aku sebenarnya masih penasaran ceritanya gitu ya. Jadi pada akhirnya aku melanjutkan saja ya, walaupun tidak ada yang nonton juga nggak apa-apa, oke. Jadi nanti penggantinya ini aku mau main game Danmachi, nah itu. Nah, ngomong-ngomong, ternyata ya setelah aku baca-baca ya, kemarin itu pas episode sebelumnya yang si Pan ngelawan si siapa itu namanya Theo itu nggak boleh kalah ternyata ya. Kalau mau dapet ending terbaik katanya ya. Nah, jadi aku load lagi ya, wah. Ulangi dari mana lupa udah jauh. Ulangi lagi terus sampai si Pan-nya menang lawan Theo. Padahal gampang lawan si Theo itu ternyata gak susah. Aku aja yang ini ya, yang belum isi darah, aku langsung bertarung soalnya itu. Nggak isi darah dulu. Jadi udah kita lanjutin aja ya perjalanan. Ini tuh setelah kita ngelawan Theo ya, kita kalah. Kita lawan bapak kita kalah, oke. Nih. Terus disuruh istirahat sama si Matthew. Jadi kita langsung aja istirahat ya. Kita ke kamar kita kali ya. Jalannya ini lambat sekali. Oke. Nah ini. Ini kan? Ya enggak sih? Oh iya. Laknat. Laknat kembali lagi. Baka-baka bangun. Ada apa? Kamu mau mengutukku atau apa ini laknat nih? Dilaknat nanti. Kamu capek. You are lost and confused. Maksudnya apa tuh? Oh, Gremio meninggal. Pertarungan dengan ayahmu. Tapi kamu harus tetap lanjut katanya. Aduh, sedih banget. Kenapa harus aku ya nanya. Ini tentang waktu aku harus ngasih tahu ke kamu ya. Oh, saudaranya ternyata. Oh, dia adiknya si Windy. Oh. Tadi apa? Tadi my sister and I, tadi apa sih? Survivor apa? Dia selamat dari apa? Coba lihat di rune yang Ted berikan ke kamu katanya. Di tangan kananmu, kenapa? Itu adalah Soul Eater. Satu dari 27 true runes. Oke. Jadi 27 rune itu adalah yang ini ya, apa? Kekuatannya luar biasa ya. Oke. Oh, saudaranya Windy ya, kakaknya juga ini pemegang salah satunya ya, Get Rune. Nggak kebaca lagi, kepencet lagi. Oke. Dia mau balas dendam ke siapa? Oke. Jangan kehilangan percaya diri, kamu harus ini, oke. Siap. Si Windy sih jadi kenapa tadi? Dia mau balas dendam katanya. Tapi harus dapat 2 rune dulu. 2 rune dari 27 katanya tadi. Supaya bisa balas dendam. Dia selamat dari apa sih? Aku tadi enggak kebaca. Oke, coba kita ngobrol dulu ya. Yuk. Oh ini. Hey, dengar pemimpin katanya. Aku punya ide bagus. Apa tuh? Fire Spear. Ingat? Oh, Fire Spear. Oh, kita kan ngasih blueprintnya ke Serdi ya. Jika kita bisa dapetin benda itu, kita bisa ngalahin Cavalry. Oh, Cavalry itu pasukannya bapak kita ya, si Theo. Yang gak bisa kita kalahin ya. Oh, after all, the Fire Spear adalah pemberian Odessa kan? Oh iya juga. Oke. Tapi kan kita nggak tahu apakah Secret Factory-nya selamat katanya. Tapi kita harus coba. Oh iya. Waktu itu kita, oke.
kita tuh di waktu itu nyari apa namanya blueprintnya ya, terus dikasih ke si siapa itu, si Kage kalau nggak salah dulu tuh ya, buat fire spear itu senjata kuat tuh katanya ya. Oke deh, masa sendiri saya. Oke, flick flick flick. Oke, ada di utara katanya. Oh, kita harus lewat water. Oke, oke. Lah ini anggotanya masa satu biji ya? Coba turun. Coba. Coba-coba aja ya. Coba. Mana ini ceritanya? Lah, ada banyak orang ini. Wih, apa tuh? Kapalnya emas gitu, ha? Hey, bos. Apa? Bukan bos, Master Baka katanya. Udah diem katanya. Lihat nih apa yang kubuat. Nih, buat nolong nih. Ini lagi upacara pembukaan. Kamu mau nyoba nggak? Oke, boleh. A novice can possibly pilot this thing. Oh, bawa seseorang yang bawa, tahu perahu. Oke. Oke. Kita ajak orang yang tahu perahu ya. Oke, sip, 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 sip. Oke. Aku udah bawa si Taiho ya. Si Taiho. Tuh. Sok. Mana? Kan udah tadi ngobrolnya. Nah, ini dia. Oke, okay, everyone let's go. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Katanya ada di atas ya, tar. Aku juga enggak pernah ini sih, lewat sini. Enggak pernah lewat sini lagi. Coba. Hanya ini deh, sini deh kayaknya. Feeling. Tah, ini kan belum pernah dilewatin. Tah. Nah, ini pas ini. Nah, ini Kirov. Tar, aku berkelana dulu di sini ya. Kita ini tujuannya mau nyari ini ya apa factory itu apa namanya pabrik, ini pabrik senjata gitu ya, mau dapetin senjata biar ngalahin bapak kita si Teo, soalnya kita kalah terus gitu ya. Ntar aku keliling-keliling dulu di sini. Oke, ini deket tempatnya nih. Nah, ini dia, ini adalah nah secret factory ini dia. Halo Ronnie Bell, ngapain kamu katanya di sini katanya? Kamu harus punya alasan yang bagus atau maaf saja ya. Ah, aku tidak beruntung katanya. Pertama aku ditangkap di gunung. Sekarang aku ditangkap oleh wanita yang besar katanya. Oh, dia yang ini ya, yang ngasih kita teh beracun itu. Kurang ajar. Hah, apa kamu bilang giant woman? Wanita besar? Oh, enggak maksudku. Ah, pengen ditonjok. Ah, keberuntunganku sudah habis. Dikalahkan oleh wanita yang besar katanya. Giant woman. Eh, jika kamu gak berhenti ngejek aku maaf-maaf aja nih ya. Eh, tunggu. Aku kan cuma manggil giant woman sekali. Kenapa dibahas terus itu? Gimana nih orang nih? Aku juga cuma sekali katanya. Udah, gak usah dibahas bodoh ya. Bos Kessler bilang giant woman 2 kali katanya. Tuh kan ini giant woman, udah tau dia marah. Tuh kan over and over. Aku bakal ngasih kamu pelajaran. Wah, gila. Hey, it's Sladen and Kessler. Hey, giant woman, ini janganlah gila. You, kamu katanya. Kita waktu itu pernah ketemu di gunung itu loh. Yang ngasih racun. Oh, kamu yang bareng Lady Odessa. Kamu tahu orang ini bakal katanya? Iya. Yes, yes, that's right. Lady Odessa and this young gentleman here on stay at my inn. Iya kan yang ngasih teh itu kan? Oke, okay. Kamu tetap dari tadi kamu bilang Odessa katanya. Apakah kamu maksudnya Lady Odessa Silverberg? Iyalah. Kamu siapa? Pemimpin Liberation Army? Oh my god. Aku harus kasih tahu Mose katanya. You've
You have business in the secret factory, right? Follow me. Okay. Oh, gabung. Oh, bisa gabung juga. Okay. Kamu juga mau gabung, ha? Dasar nih, si penipu sialan ini ya. Oke. Okay. Oke, kita dapatkan senjatanya ya. Spear-nya supaya kita bisa ngalahin bapak kita ya. Kita jahat amat ya demi mengalahkan bapak kita. Oke. Mana si Mose-Mose itu? Kamu terlambat katanya. Cepet dong katanya. Apakah jalan di gunung itu terlalu sulit? Oke. Si old man ada di belakang. Oh, ini apa ini? Mose. Oh, ini. Oh, kamu pasti pemimpin baru Liberation Army. Kita udah dengar persembunyiannya diserang kan yang dulu. Aduh, kita khawatir katanya. Gimana Odessa meninggal? Oh, dia adalah wanita yang baik katanya. I guess that blueprint of Fire Spear has become a keepsake. Oh, Fire Spear kamu punya? Tentu saja kita punya. Oke. Gimana perahu? They can be transport without a boat. Kita punya, tenang. Kita ada perahu. Kirov name Kunto. Ada teman lamaku namanya Kirov namanya Kunto. Dia mungkin dapat nolong. Kunto Aji ya, siapa? Oke. Oke. Oke, kita siapin kapalnya dulu ya supaya bisa bawa si Fire Spear-nya. Oke. Oke, sabar. Tuh, ada orang di belakang nih, siapa itu? Oh, si Kage. Nah, ini Kage nih. Itu yang kita kan ngasihnya blueprint-nya ke si Kage waktu itu. Oh iya, si Hodesa dulu waktu masih hidup kan. Oke. 20.000 mahal banget tuh. Oke. You want me? Gila ya. Oke. Asik. My loyalty is yours. Oke. Kita udah dapat berapa ya? 6 karakter baru. Kenapa kamu liatin aku? Kamu jatuh cinta. Enak aja. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Ke kota apa tadi namanya? Bentar. Oke. Nah, terus teleport deh Kirov ya. Ke kota Kirov. Nah, ini dia. Taiho katanya Taiho. Coba kita cari. Oke. Oke, gabung. Kita dapat 7 loh anggota baru. Oh, ini nih. Kunto. Udah tua ternyata ya. Kalian siapa? Gak usah ini deh, sok asing gitu Kunto. Oh, Taiho udah lama katanya. Aku dengar kamu pindah ke Kaku katanya. Gimana, kamu udah mutusin mau gabung aku lagi? Enggak, sebenarnya aku punya permintaan. Do you still make a living with boats katanya? Kamu masih buat perahu gak Kunto? Oke. Jika aku gak kerja, aku gak makan. Oke, masih kerja ya berarti. Minjam 10, gila 10 perahu. 10 pekerjaan kotor lagi ya. Imperial forces have been on the lookout lately katanya. Oh, kerajaan lagi ini nih, apa razia katanya. Aku nggak bisa ngelakuin pekerjaan ilegal. Kamu nolak katanya. Ya sebenarnya aku ini sih berutang sama kamu ya. Ya udah deh, boleh deh. Oke, makasih ya. Asik, baik nih. Wih, dapat lagi karakter Kunto. Nah, ini dia. Oh, banyak kan ternyata Fire Spear itu ya. Oke. 10 kapal loh. Oke. The old man's mean one ya. Ini orang tua jahat banget nyuruh perempuan. Lah, kenapa kita itu diam di pojok itu lihat? Kita diam di pojok. Oke. Yuk berangkat, berangkat yuk.
And you are a member hanya untuk senang-senang. Wah, gila. Udah perjalanan sepanjang ini hanya untuk senang-senang. Oke, Mose juga gabung. Wih. Wih, banyak banget yang gabung nih. Mantap, oke. Ayo, langsung aja kalau gitu. Kita kalahkan ya, Bapak kita, Theo. Siap-siap pokoknya. Kita langsung aja teleport biar cepet. Blinking Mira. Mira. Oke. Kok suaranya tenang gini ya? Jadi takut aku. Oke, kita isi darah dulu sebentar di lantai 1 ya. Oke, kita ke lantai 4 aja langsung ya. Misinya berat, biasanya ada di lantai 4. Nah, ini dia ruang pertemuan. Dah, kita udah dapat. Kita harus ngalahin cavalry-nya dengan fire spear. Oke, siap. Oke. Sekarang kita udah bisa ngalahin bapak kita ya. Kemarin kita kalah. Kita kalah kalah telak kita, mati langsung. Sekarang nih lihat ya. Siap-siap ya. Mana nih? Asik. Battle with Theo. Bapak kita. Bisa apa dia? Oke. 14.000 mantep juga. You're wasting time katanya. Kamu buang-buang waktu aja. Udah. Mati aja kan. Enak aja nih orang. Kita punya senjata rahasia. Siap-siap kamu ya. Dasar, oke. Okay. Order. Kita pakai ini. Bentar, mana? Nah, ini dia. Strateginya apa nih dia? Oh iya, yes. Dia mah selalu cavalry ya. Oke. Okay. Okay. Charge attack power up. Oke. Okay. Oke, okay, kita pakai ini aja ya berarti ya. Tadi science ya, science itu berarti apa ya? Bow atau magic atau charge? Udahlah, charge aja dulu ya. Yes. Lepan family, ayo serang. Yuk, 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 yuk. Yah, payah. Dibakar sama kita. Mantep. Wah. Ntar, kita curi dulu ya. Kita culik anggotanya nih. Oke, nih. Teknik mencuri anggota. Asik. Siap-siap kamu ya. Berhasil, berhasil dong, berhasil. Berhasil. Yah, payah. Gagal loh. Oke, charge. 3-4. Tertinggi 3-4 ya. Mana tadi? Lah, tadi ada 3-4. Nah, ini. 3-1. Bandit, serbu. Wah, payah deh Sar. Dibakar gak tuh? Bakar sama saya mah ya. Oke, sedikit lagi nih kayaknya. Ntar. Kita pakai strategi dulu gak nih? Oke. Gak usah lah. Charge lagi ya. 2-3. Tertinggi 2-3. Banyak banget. Oke. Pirates serbu. Oke. Ayo, ayo, ayo. Bakar, bakar, bakar. Bakar enggak tuh? Oke. Astaga, satu lagi dong. Oke. Lah, Sipan bukannya masih Sipan masih hidup ternyata. Enggak, maksudnya udah balik lagi ya. Kok udah balik persen dia masih di mana tadi ya? Selamat, makasih. Incredible katanya. Aku gak percaya ini. Nah, makanya. Ini kayaknya bapak kita juga dikendaliin sama Black Rune ya. Haha. Oke, kita ngalahin cavalry. Cavalry. Fire Spear-nya menakjubkan katanya. Jenderal Theo Mahdol. Pasukanmu udah kalah. Udah, menyerah aja. How dare you? Kita gak akan nyerah ya pasukan kita. Oke. Aku bakal berkorban hidupku untuk kerajaan dan Master Theo. Kamu gak tahu yang jahat siapa. Allen, Grancel, mundur katanya. Apa? Apa yang kamu rencanakan, Jenderal Theo? Allen, mundur aja udah.
Baka medol, pengkhianat katanya. Oh, gila, kita kriminal, dicari kita. Katanya. Aku Theo Medol akan menghukummu ya. Kamu mau nerima tantangan? Oke, siap. Baka, Komander Baka, jangan bodoh katanya. Victor, cut off that man's head. Udah, kamu aja bertarung, potong kepalanya katanya. Aku terima, udah aku aja. Kenapa bapak kita bodoh banget? Gak tahu nih. Masa gak tahu yang jahat siapa nih orangnya? Apa gara-gara Black Rune itu ya? Kayak ayo bertarung. Wah, tinggal setengah darah dia. Aduh, udah. Kita desperate attack juga menang ini mah. Yuk. Aduh, defend dia. Gila. Wow. Oke. Okay. I underestimate. Oke, sekali lagi deh. Defend aja terus. Licik-licik. Ah, licik deh, sir. Attack. Yah, disparate attack. Wah, sialan. Gile. Wah, aku bisa mati nih. Duh, attack. Haya. Enggak mati kan aku? Wah, menang. Untung aja. Hah, oke. Okay. Master Theo. Master Theo, papa, papa, Baka Medol anakku, kamu udah jadi kuat ya. Aku hidup untuk apa yang kupercaya, dan aku gak menyesal katanya. Kamu juga pasti hidup untuk apa yang kamu percaya. Aku memberkati kamu ya, atas pilihanmu. Lah gimana sih bapak kita masa meninggal begitu aja? Gak tahu kebenarannya gitu. Master Theo jangan meninggal, apa yang terjadi pada kerajaan tanpamu katanya. Alan Grandsil katanya, aku punya permintaan. Iya, Master Theo katanya. Ape? Aku bertarung untuk Emperor katanya. And the Emperor alone out of stubbornness katanya. Oh. Kerajaan itu penuh dengan kebodohan gitu ya. Lah, terus kalau tahu begitu kenapa? Oh, enggak perlu kamu ngikutin aku katanya. Oke. Okay. Alan Grandsil katanya. Kamu, aku pingin kamu gabung sama Liberation Army ya dan bantu anakku katanya. Itu hal terbaik yang bisa kalian berdua lakuin. Master Theo. Gabung juga di akhirnya. Lu kasihan. Baka anakku, aku seneng. Oke, melihat anakku melampaui ayahnya. Semoga beruntung anakku. Gremio meninggal, bapak kita meninggal. Astaga, sedih banget. Wah, apa itu cahaya-cahaya? Tapi aku bingungnya adalah kenapa harus meninggal gitu ya? Kenapa nggak gabung aja? Udah tahu yang jahatnya bukan Soul Eater level 3, mantap. Wow, bisa jurus apa lagi nih? Oh, cahaya itu Soul Eater. Jadi si Windy itu pingin dapetin ini apa? Trurun namanya, yang ada 27 itu. Dia pingin dapat satu lagi katanya, 2 dari 27 supaya bisa balas dendam. Oke deh, kalau gitu sampai sini aja dulu perjalanan kita. Ini sebentar banget ya. Emang ini sih, soalnya sebagian udah ini di episode sebelumnya. Nggak sengaja aku mainin, jadi udah deh, sampai situ aja deh ya. Perjalanan kita lanjut nanti di episode berikutnya ya. Kita berarti udah ngapain aja ya. Kita udah ngalahin bapak kita sendiri ya, udah dapat Fire Spear, udah rekrut anggota baru. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan. Itu dia Suikoden. Kalau gitu, bye-bye.